Bam Info. Yo, balik lagi di channel Ham Info. Nah, untuk video menggambar kita istirahat dulu ya guys. Soalnya ternyata banyak juga nih dari kalian yang suka. Wah, dan juga terima kasih untuk 1000 subscribernya ya teman-teman. Dan untuk video kali ini kita akan menyaksikan adegan-adegan sedih yang ada di Zinbi House. Tapi sebelum lanjut, yuk guys, bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Yap, langsung saja kita ke topik utama. Adegan menyedihkan yang pertama adalah pada season pertama guys. Dimana ini adalah saat perpisahan Gaan dengan kakaknya. Selama ini kakak Gaan yang sebenarnya sudah meninggal, arwahnya tetap bersama Gaan untuk melindunginya dari teman-teman Gaan yang selalu membuli Gaan. Hingga akhirnya Gaan bertemu dengan Hari. Nah, ini adalah momen perpisahannya. Gaan terlihat begitu sedih saat melihat kepergian kakaknya untuk yang kedua kalinya. Berikutnya juga dari season pertama guys. Nah, ini tepatnya pada episode Monster Laba-Laba. Adegan menjadikan ini berada di akhir segmen guys. Tepatnya saat Min Jun bertemu kembali dengan arwah ibunya yang telah meninggal. Terlihat Min Jun sangat bahagia bisa bertemu dengan ibunya yang telah pergi dari kehidupannya. Namun tidak semestinya arwah berada di dunia. Maka setelah itu Min Jun harus menerima kenyataan bahwa ibunya telah pergi selamanya dari kehidupannya. Namun Min Jun akan selalu yakin jika ibunya akan tetap selalu ada di hatinya. Berikutnya ada adegan yang sangat menyentuh sekali guys. Dimana ini adalah adegan saat kepergian Shinbi setelah menghadapi Raja Bawah Tanah. Shinbi mengorbankan dirinya karena memang hanya Shinbi yang mampu memusnahkan Raja Bawah Tanah. Setelah itu Shinbi akan mulai kehilangan energinya dan berubah menjadi bentuk bola cahaya dan pergi ke langit. Dan akhirnya Shinbi meninggalkan Hari, Duri, dan teman-temannya. Namun sebelum pergi, Shinbi pernah berkata untuk Hari dan Duri meminta satu permintaan terakhir sebagai tanda perpisahan. Dan akhirnya, setelah beberapa hari kepergian Shinbi, Duri pun mengajak kakaknya untuk meminta agar Shinbi bisa kembali bersama mereka. Dan akhirnya, permintaan mereka terwujud. Shinbi bisa kembali dan bisa menghibur kita sampai season keempat ini guys. Nah, itu tadi adalah adegan menyedihkan yang ada di Shinbi House. Kira-kira ada lagi gak guys? Coba komen di bawah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya. Dan oke, jika kalian suka dengan video dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton. Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan silakan untuk selalu berkomentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.